Datuk Seri Anwar turut mengingatkan pihak pengurusan Felda serta agensi berkaitan tidak terjebak dalam salah laku dan rasuah. Kalau dulu tender masing-masing, nak kira anak, nak kira menantu, nak kira isteri, nak kira kru ni. Sekarang kalau tender, semua tender kerajaan dan saya percaya harus di Felda juga dan FTV juga dan koperasi. Biar betul-betul terus supaya jangan ada usaha menyangkau wang rakyat dan wang pendorongan. Datuk Seri Anwar juga tidak mahu Felda menjadi tempat yang mencetuskan perpecahan, benci-membenci dan perseteruan dalam kalangan warganya. Ujarnya, Felda perlu menunjukkan teladan yang baik termasuk dari segi tata kelola agar dapat memberikan contoh terbaik kepada semua.